Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional pada Rabu 4 September, PT Kereta Api Indonesia memberikan kejutan kepada penumpang yang berulang tahun. Ika Astiti adalah penumpang kereta api Argo Semeru yang beruntung mendapatkan bingkisan dari PT KAI. Astiti yang berulang tahun ke-39 tahun ini mendapatkan coklat dan bingkisan souvenir. Selain memberikan kejutan kepada penumpang, PT KAI juga menggelar pertunjukan musik dan kuis untuk menghibur pelanggan yang berada di stasiun balapan Solo. Terima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan kepada para pelanggan yang telah menggunakan layanan kereta api sebagai moda transportasi pilihan. Hari ini pula di stasiun Solo Balapan, wujud apresiasi kami dengan mengadakan berbagai kegiatan. Antara lain yaitu kegiatan sapa pelanggan di kereta api Taksaka, kemudian live musik yang diadakan di stasiun Solo Balapan, dan juga diadakannya kuis dengan hadiah-hadiah yang menarik. Ya. Ulang tahun keberapa, Bu? Senang nggak, Bu, dikasih baget sama kira KAI? Sempat menduga atau ini surprise atau gimana, Bu? Iya. Surprise. Selain menyampaikan syukur kepada pelanggan atas kepercayaan terhadap layanan PT KAI, manajer Humas Daop 6 Yogyakarta juga berharap para pelanggan terus menggunakan kereta api untuk melakukan mobilitas antar kota. Ia memastikan Daop 6 akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan. Daop 6 mencatat pada Agustus 2024 jumlah penumpang kereta api di seluruh stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta mencapai 1.102.547 orang. Dari Solo, Jawa Tengah, Yomati Mesuryadi, Kantor Berita Antara, mewartakan.